Welcome to Skimmy Sport. Dari lanjutan Liga 1, penghuni papan bawah klasemen sementara Barito Putra menjamu Persik Kediri. Pertandingan yang sangat penting tentunya mengingat kondisi kedua tim yang sedang terpuruk. Babak pertama berjalan seru, Barito Putra unggul lebih dulu lewat titik putih. Rafael Silva, sang eksekutor, menuntaskan tugasnya dengan baik dan membuat Barito unggul 1-0. Memasuki menit akhir babak pertama, Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan, juga lewat titik putih yang dieksekusi oleh Renanda Silva. Petaka datang di babak kedua. Lewat kesalahan fatal antisipasi bola, Persik Kediri berbalik unggul di menit 81 lewat Juliansyah. Laga yang sepertinya akan berakhir untuk kemenangan Persik buyar di menit 97. Setelah Bagas Kava berhasil menyundul umpan silang Rafina dan tak mampu ditepis dengan baik oleh kiper Persik Kediri. Dengan hasil ini, Persik masih berada di dasar klasemen dan terpaut 1 angka dari Barito Putra.